Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Manusia lumut. Mendingan sekarang lo lepasin tuh anak gue dua-duanya. Sebelum lo gue sangsangin ke atas pohon yang paling tinggi di daerah sini. Bang, Soleh sama Soleh lepasin. Sabar Soleh, Soleh tenang. Babe selamatin lo berdua ya. Soleh, bang, Soleh sama Soleh. Sekarang giliran lo. Baik-baik aja kan ya? Iya. Abang gak apa-apa kan? Alhamdulillah, kagak ada apa-apa. Bang Samson. Samson, Dahlia, saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Saya berjanji, saya akan pergi. Dan saya gak akan mengganggu hubungan kalian lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kita sekeluarga udah maafin kesalahan yang Polela. Iya kan, Dahlia? Iya, Bang. Dahlia, besok abang mau cari kerjaan. Kita kagak bisa nih begini terus. Doain abang ya. Pasti bang, Lia pasti doain abang. Sekalian juga, Lia mau minta izin bang. Besok kan dia mulai kerja di tempat Bu Noni. Pesan abang, Dahlia mesti pintar-pintar bawa diri, pintar-pintar ngambil hati. Sebenarnya abang ini kagak pengen Dahlia sampai kerja. Biar bang Samson aja deh yang banting tulang cari duit. Dahlia urus aja Soleh ame Soleha.
Gak apa-apa, Bang. Lagian juga Lia udah janji sama Bu Noni. Waktu Lia pinjam uang dia dulu, Lia janji Lia bisa gantinya sama tenaga Lia, Bang. Kerja di rumahnya jadi pembantu. Ya Allah, Dahlia. Kenapa Dahlia sampai nekat begitu? Habis Lia gak ada pilihan lain, Bang. Ibu ada? Ada, Bu. Silakan masuk, Bu. Oh, iya. Iya. Makasih, ya. Bu. Kok Lia dibawa ke sini sih, Bu? Ini rumah siapa? Ah, udah lu diam aja lu. Jangan banyak tanya. Ikut gue, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini loh Bu, pembantu yang saya janjikan ke Ibu. Namanya Dahlia. Berarti utang saya udah lunas kan, Bu? Ibu, Ibu bilang saya kerja di rumah Ibu. Kok malah sekarang tempat Bu Lusi? Ibu mau jual saya ya? Dahlia, kamu kan punya utang sama saya 1 juta. Saya punya utang ke Ibu Lusi 1 juta. Jadi biar semuanya sama-sama lunas, kamu mesti kerja di sini selama 5 bulan. Kok 5 bulan, Bu? Utang saya kan cuma 1 juta. Masa 5 bulan lama amat, Bu? Dahlia, saya itu biasa bayar gaji pembantu hanya 200 ribu per bulan. Jika utang kamu ingin lunas, ya kamu harus kerja sama saya selama 5 bulan. Paham gak sih kamu? Bang, Assalamualaikum. Salam, iya Bang. Bang, bisa tolongin Samson? Bisa Bang. Ini kertas, bacaannya apa ya Bang ya? Oh ini, terima lowongan kerja bagian cuci piring. Apa Bang berminat? Wah Bang, ya jelas Samson minat dong. Berarti ini restoran ada lowongan kerja dong. Iya Bang. Ya udah kalau begitu Samson boleh masuk ke dalam ya Bang ya? Silakan masuk Bang. Terima kasih Bang ya, terima kasih. Iya. Saya masuk ke dalam ya. Jana, lu kemana sebegini Jana? Amat sih sama gue, Jana. Gue gak bakal nyakitin lu lagi, Jana. Bener, gue sumpah dah. Tega-teganya lu ninggalin gue, Jana. Assalamualaikum. Salam. Kok ngapain sih ngedeprok di situ? Sambil mewek lagi kayak anak kecil. Lagi nanya lagi lu. Gue lagi sedih. Nenek lu pergi, gak ketawa mana perginya. Engkong juga sih, nyakitin hati nenek. Ya begini jadinya. Lu gak kasihan sama engkong? Kasihan sih, Kong. Lu cari nenek lu di mana adanya. Ah, masa? Orang mau main juga, suruh nyari nenek. Leh, bagi minum dong. Gua haus nih, Leh. Bikin tim sepak bola aja, Leh. Terus, kita ikut perlombaan piala Pak RW. Gimana, Leh? Gue setuju, Dan. Perlombaan itu kan cuman buat anak dewasa. Soleh, kita kenapa harus takut? Justru itu kita harus berani bersaing dengan mereka. Betul tuh, Leh. Kalau gitu, kita rapatin aja. Asik. Gue setuju tuh. Cepetan dong minumnya, gue haus. Bener-bener kalau anak kecil nggak tahu orang lagi sakit hati kali ya. Emang nggak punya air di rumah lu apa lu? Minta air di sini. Jana. Langsung aja meresin ya. Kan bukan bangunnya yang diangkat, tapi piringnya. Oh, piringnya doang. Yeah. Samson pikir dibersihin semuanya, Bang. Bangku sama meja-mejanya dibersihin. Piringnya aja.
Bang. Biar Samson aja deh. Abang mau taruhin ya. Nah, yang banyak, Bang. Jadi cepat. Sekalian, Bang. Semuanya udah Samson cuci nih, sampai mengkilat. Lihat nih, kinclongnya lebih kinclong dari emas 24 karat. Kerja kamu bagus, Samson. Ambo senang punya pegawai seperti kamu. Nah, berarti sekarang Samson udah bisa makan dong, Pak Jagger. Samson boleh makan sepuas-puasnya, sampai kenyang. Ah, bener nih, Pak Jagger. Samson bisa makan sepuas-puasnya sampai Samson kenyang. Iya. Sudah, kamu ke depan. Ambo mau cek barang di gudang. Iya Pak Jagger, terima kasih ya. Samson makan dulu nih. Ini waktunya Samson istirahat. Seperti katanya Pak Jagger, kalau kerjaan Samson semuanya udah kelar, Samson boleh makan sampai Samson kenyang. Sekarang waktunya Samson makan nih. Ya Allah, Samson udah ngiler dari tadi ngeliat nih bumbu-bumbu nih, mantep bener. Kurang nih bakal makannya Samson. Gua ambil lagi ya. Ambil lagi ya, saking banyaknya Samson bingung. Nah, ini nih. Telur nih, biar ger. Nah, ini nih. Ini sendoknya ribet makan pakai sendok. Nah, nih. Lumayan deh. Cuman kalau ditambahin lebih baik lagi. Kenapa ya Bang? Kok bingung? Samson disuruh sama Pak Jagger. Katanya kalau kerjaan Samson udah kelar, Samson boleh makan sampai Samson kenyang. Oh, itu ya Son? Iya dong. Abang kalau mau ambil aja Bang. Hak kita kan sama. Ya, yeah. Samson mau lanjut ya Bang ya. Yeah. Lengkap semuanya. Sekarang waktunya Samson makan. Ya Allah, kalau tahu begini dari dulu semua restoran Samson lamar biar dapat kerjaan di restoran. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan tinggal sedikit nih. Mana perut Samson duluan kenyang lagi. Kagak apa-apa deh. Ini ada sisa kerupuk ame cabe. Samson papak aja dua-duanya. Kalian nih. Nah, terbang-terbang nih makan kerupuk kulit nih. Nah, enggak apa-apa deh. Kerupuk-kerupuk deh. Gua sikat. Yang penting ada lauk. Lumayan. Habis semuanya. Uyung. Ada apa dah? Apa tadi ada rombongan yang makan siang di restoran kita? Sampai lauk-pauk habis semuanya. Tidak ada dah. Tidak ada? Kalau tidak ada kenapa bisa habis? Samson dah. Samson?
Samson! Kamu makan semuanya? Iya, Pak Jeger. Nah kan tadi Pak Jeger sendiri yang bilang, kalau Samson udah kelar kerjaan Samson, Samson boleh makan sampai kenyang. Nah sekarang, Samson makan nih belum kenyang-kenyang. Tapi lauknya udah habis. Habis suruh masak lagi, Pak Jeger, ya. Samson, Samson. Sekarang kamu saya pecat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Samson dipecat? Pergi kamu. Iya, Pak Jeger. Bang, gue restoran Ambo. Ah, baru gue kerja setengah hari. Udah dipecat. Kagak ngerti deh siapa yang salah. Samson apa Pak Jeger sih? Kenapa kamu dipecat? Iya bang, saya dipecat. Kagak ngerti siapa yang salah. Kamu mau kerja sama saya? Bang, abang nawarin Samson kerjaan. Ya Samson mau bang. Mau duit? Duit, Masya Allah. Jangan Samson, tuyul aja doyan duit bang. Udah, ikut saya. Iya bang. Hah? Bang, bang, itu bacanya apa bang? Di sini terima lowongan kerja bagian cuci piring, tapi yang tidak rakus makan. Waduh, berarti Samson rakus. Jadi ya. Ya Bu. Tolong kamu sapu dan pel kembali ya lantainya. Baru juga saya pel Bu, masa udah dipel lagi? Ntar sore aja ya Bu. Kok kamu berani membantah saya? Kebiasaan di rumah ini memang seperti itu. Saya ingin rumah saya selalu steril. Kamu kan tahu polusinya kayak apa di sini. Iya deh Bu, tapi saya istirahat sebentar ya. Dari pagi kerja terus Bu, belum ada istirahatnya. Apa? Istirahat? Tidak ada istirahat. Kerjakan itu semuanya, paham? Dahlia, ingat sebelum jam 8 malam kamu tidak boleh pulang karena pekerjaan kamu masih banyak. Kamu harus mencuci mobil, mandikan anak-anak, masak untuk makan malam, dan jangan lupa bersihkan semua kembali ya. Paham kamu? Iya, Bu. Oke. Mari saudara-saudara sekalian, kita saksikan perlombaan makan nasi sepuas-puasnya. Ya. Kita saksikan Samson dengan Jeremy akan menghabiskan 3 pas piring. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.